Wah, ini bisa pakai angkut sapinya. Walaupun rusak bisa ini. Pindahin dulu. Pakai apa angkut sapinya ya? Mau ngasih kurban tapi mana sapinya nggak ada. Sinta Kala mana itu ya? Wah, itu dia. Karena sini. Cepetan. Karena. Woi. Ngapain kamu, Tong? Pagi-pagi kamu udah jadi supir truk. Aku mau ngangkut sapi kurban. Di mana nyari sapi kurban ya? Emang untuk kurbannya di mana? Ya, di tengah sebelah lah. Bingung aku nyari sapinya di mana. Mana aku tahu, aku gak punya sapi. Terus siapa yang punya sapi? Kalau punya sapi cuma si Adit aja. Coba tanya si Adit aja. Hah? Si Adit? Emang dia punya sapi? Wah, kalau dia punya, aku langsung ambil aja sapinya. Terserah kamu, tanya aja si Adit. Aku mau cari si Sinta dulu. Ya udah, nanti aku tanya dia. Iya. Wah, kok bengong sekali burungnya ya? Wah. Dit, udah dikasih makan itu, Dit? Kayaknya sih udah, masih itu tempat makannya. Ya udah, biarin. Sita. Hah, si Adit di sini. Emang kenapa nanya aku? Itu si Kentung bingung nyari sapi kurban. Kamu kan punya sapi. Kasih aja sapimu, Dit. Hei, gak mau aku. Sapiku, kasihan dijadikan kurban. Kasih aja, Dit, untuk berkurban juga. Masa gak dikasih sih sama kamu? Gak mau aku. Terus gimana dia nyari sapi kurban itu? Hah, yuta, biarin aja dah. Ya, aku ikut sama kamu, Carla. Mau kemana kalian, eh? Aku mau bantu si Kentung. Bantu kenapa? Mau cari sapi kurban. Jangan aja sapiku dipakai. Tahu nanti. Aduh, di mana itu si Kala itu? Lama sekali aku nunggu di sini. Nah, itu dia. Kala, Sinta, sini. Di mana itu? Pakai aja sapinya si Adit. Emang sapinya si Adit di mana? Di kandang sapinya lah. Coba kita lihat ke kandang sapinya ya. Ya udah, bawa aja motormu. Ya, aku ambil motor dulu. Ayo cepet yuk. Ayo Sinta, kita ke kandang sapinya si Adit sekarang. Ya udah, yuk. Yuk. Ayo cepet dong. Cepet deh. Yuk cepet. Mana anak sapinya? Katanya di sini. Ya, di sana. Ya. Si Adit nggak ada ya? Wah, itu dia. Pakai aja itu anak sapinya. Ya, benar itu. Ya, coba aku ambil anak sapinya. Itu ambil. Nah, ini dah aku jadiin korban anak sapinya. Ya udah, pakai aja. Ya, aku ambil dulu. Di sini anak sapi. Kamu ibunya. Masa ngambil segitu aja gak bisa? Ya, ntar dulu. Diam, guguk. Kamu ini gak diam-diam. Sini. Sini. Ayo, Tung, cepet. Mana caranya ini ngambil? Urus si Adit datang nanti. Mana caranya ngambil? Apa yang besar aja? Enggak, yang kecil aja. Mana caranya ngambil? Itu anak yang itu, yang buat satu. Sini. Diam di sana. Cepet ambil, Tung. Ini udah mau ambil. Sabar kalah, orang ada kotorannya banyak itu. Ya udah cepet. Ambil segitu aja nggak bisa dia. Coba kalau badan aku besar, aku bisa ambil itu. Bukannya masalah besar kecil. Kotor itu. Dulu aku ambil dulu. Si Adit nggak marah ya anak sapinya dijadiin kurban? Mana aku tahu. Yuk kita bantu. Iya. Sana. Ya. Hmm.
sini. Iya, bawa ke sini. Wah, kok ke sana dia? Iya. Tangkap aja, Tung. Bawa ke sini, Tung. Dari sanain, Tung. Mau dia. Sini. Ayo, Tung, cepet. Aduh, lama sekali. Keburu datang nanti si Adit. Susah nangkapnya ini. Ya, sini. Sini. Eh, cepat sini. Mana sekarang itu? Sama ibunya. Ayo sini, dari sini aja. Ayo. Dapat. Sini. Udah. Nah, ini dah aku jadiin kurban sekarang. Nah, gua angkat aja ya. Iya. Kamu mau jadiin kurban sekarang? Hehehe. Ayo kita bawa yuk. Yuk kita bawa sekarang. Oi! Oi! Aduh. Mau dibawa kemana itu sapiku? Si Adit. Eh, kenapa, Dit? Aku mau jadiin kurban ini. Sapiku jadi kurban. Enggak mau. Ini udah mau jadi kurban. Jangan, Tung. Sapiku masih kecil. Ya pokoknya harus dibawa ini. Jangan. Ini enggak ada kurban lain. Terpaksa aku pakai anak sapimu. Jangan. Enggak mau. Udah kamu pergi aja. Aku enggak mau sapiku dipakai. Udah, kasih aja, Dit. Ya benar kasih. Kamu aja yang kasih. Kalau enggak mau aku ngambek ini. Eh, gimana nih? Gimana nih? Awas, teman-teman. Sana sapiku sana. Enak aja itu si kentung. Anak sapiku mau dijadikan kurban. Masih kecil dia. Untung aku datang. Kalau enggak gitu dibawa itu anak sapiku. Harus jaga di sini. Jangan lagi itu si kentung. Berani kesini aku gepret dia. Aku harus jaga ini sapiku. Ya enggak dia datang lagi. Enak aja mau dipakai kurban sapiku. Awas dia ya. Tenang, sapi aku udah di sini. Kamu masih kecil untuk dijadikan kurban. Cepat lari. Ini sepedanya di sini. Ayo cepat ayo. Aduh, aku udah dikepung ini. Ayo cepat. Gimana caranya ini? Kan udah bilang dari tadi cepet-cepet. Kamu sih lambat nangkep sapinya. Iya, keburu datang si Adit. Aduh, aku udah digebuk tadi. Sekarang gimana caranya nyari kurban? Terus gimana sekarang? Ya udah cari yang lain aja. Yuk, kita cari yang lain.